Itu ya. Oke brother, sekarang kita ada di pemancingan PKJ atau pemancingan Kohot Jaya. Ini kolam ikan mas baru ya, ini baru dari Januari. Kita mau main paket 2 joran. Gimana keseruannya? Nonton terus videonya. Oke brother, sekarang kita udah start nih, kita dapat lapak nomor 39 depan kincir. Ini kiri kanan kosong nih, lagi sepi karena paket. Oke, gimana keseruannya? Pantengin terus pokoknya lanjutannya ya. Oke, sekarang kita udah start. Nah, umpannya apa nih Pak, kita pakai sekarang nih Pak? Kalau sekarang kita pakai wangi sama amis. Kombinasinya wangi sama amis aja. Kalau untuk warna ya tergantung selera nih, untuk warna. Ini umpannya kayak begini nih. Nah, ini dia umpannya nih. Pakai esan. Jadi ongol-ongol, sagu sama pakai esan, campur pakai esan. Kalau warna sih terserah selera kan. Iya. Ini untuk umpan. Nanti kalau warna bebas ya Pak ya, warna bebas, ya. Enggak tergantung juga sih warna. Iya. Bebas warna. Nah, kalau ikan di sini berapa kilo Pak paling kalau besar? Ikan paling besar 13,5. Ya, merah juga 13,5 juga sih. Merahnya 13,5 kilo nih, lumayan ya. Gede nih. Ini buka dari jam berapa nih Pak? Ini buka dari jam 3 sampai jam 6. Ini kan suhu main 2 joran, buka dari jam 3 sampai jam 8 malam. Oh, main 5 jam. Ke 5 jam nih main 2 joran. Satu orang 2 joran. Ya, satu orang 2 joran. Oke, untuk tackle yang gue pakai di sini bisa dilihat. Di sini pakai joran dari Gosek Galahad yang terbaru. Ini panjang 165, extend-nya 87 slip. Nah, untuk reel sendiri gue pakai racer HG ukuran 3000. Jadi buat ngebut-ngebutan pakai reel 3000, si racer HG ini cocok banget nih, rasionya 7. Nah, satu lagi di sini ada Ghostrek Ugly Bee. Ini pakai panjang 180 dengan extend-nya 817. Dan untuk reel sendiri pakai Gladiator ukuran 3000. Nah, kalau kalian penasaran sama kolam ini, lokasinya di Tangerang, nanti kita cantumin di deskripsi di bawah. Biasanya ikan yang beda nih. Iya. Kalau kita kan judulnya kan bos makan dulu kan. Iya. Yang penting makan dulu aja. Iya, penting makan dulu. Induk ntar hoki lah. Iya, ntar aja hoki. Iya, nggak tahu hoki kan. Penting tarikannya. Mungkin tarik dulu. Iya. Trikin aja yang bagus ya, nyantai aja, halnya yang bagus. Ada isinya ini kan. Waduh, kan agak aneh nih ya. Kalau ditariknya agak dia kayak karung, kayak batu, bek. Ah, udah. Kita lagi, kan mati lagi. Mati lagi. Kayak mati lagi aja nih. Kayak mati lagi ya naik. Oh ini nggak mati nih. Itu ya. Oke, tadi kita udah nimbang, dapat 9 kilo tuh dari situ. Tapi induk hitam nih, belum induk merah. Semoga aja kita nggak ketiban lagi nih. Pokoknya lanjutin terus aja nontonnya nih ya. Jangan sampai dilewatin. Oh, iya. Lumayan nih. Ini agak lumayan nih. Cakanya merah di kalem. Nih. Kita main lapak pojok dapat nih. Bawah. Wah, kena. Tuh. Oh, 2 ekor langsung. Oh, dadah. Oh, dapat double nih. Oh, bonus. Sekalian bonus. Langsung 2 ekor cuy. Ini lah sama ikan mas, tapi nggak terlalu besar ikan mas. Iya, lumayan. Satu trik yang coba tuh ini bagus nih, ini bagus. Oke, snack ini bagi Galahad nih. Jadi lama aja itu tinggalan. Ya.
Ini kita pakai reelnya Racer 3000. Mantep cuy, bagi Galahad action powernya tuh enak, gede banget. Enak banget. Enteng nariknya. Lebih enak dari karbon solid. Lumayan nih. Iya. Lumayan kok, langsung berdiri ya. Nggak terlalu berat sih. Langsung berdiri. Kiloan lah kurang lebih nih. Oke, kita lanjut lagi. Ayo, cok. Cakep.
Makin ramai makin sepi, kita lihat aja pokoknya. Oke, Bang. Oke bro, sekarang udah mulai masuk maghrib nih.
kita sesi pertama udah naikin 9,75, udah dapat C yang pertama, terus sekarang yang kedua ada 10,75 juga. Ya semoga nggak ketiban ya, sampai akhir atau merahnya lah naik juga lah minimal. Kita pokoknya lanjut tes si Ugly Bee sama Jaran Galahad yang baru kita ini. Pantengin terus. Kalau kita untuk beli-beli itu udah bukan kelasnya lagi dah. Oke, ini strike lagi nih pakai Ugly Bee nih. Semoga babon teman kayaknya enggak terlalu besar nih. Iya kan, Mas? Iya, lumayan. Tabel ya. Ah, itu masih kayak terus amis. Amis lagi nih. Dengan perhatikan belakang kilo 200 orang. Kembali dari lapak 39 hasil pancingan Aldo Gold Strike. Dengan perhatikan 10 kilo 750 gram. Kembali dari lapak 39 hasil pancingan Aldo Gold Strike. Dengan perhatikan 6 kilo 500 gram warna ikan merah. Perhitungan informasikan ikan seberat 10 kilo 205 kilogram hasil pancingan Aldo Gosai dari lapak 39. Oke, track lagi nih. Rame banget ikannya, makin malam makin rame. Tadi siang galau, sekarang malamnya kayak pasar nih. Makin malam makin asik tuh, makin rame makin malam. Keluar dari sarangnya. Ikan rame semua nih, udah rame ikannya nih kayak pasar pokoknya di sini mancing ikannya. Makin malam makin jos. Bang, agak gede nih bang. Agak gede nih. Nih agak gede nih ikannya nih kayaknya. Coba kita lihat aja benar gede apa enggak ya? Itu kan kalau saya bilang itu pakai ken 2, kalau 1 ke atas. Dalam. Udah kayaknya nih. Tapi itu bos, bangun aja bos. Takutnya kena badan. Ya. Biarin, gak apa-apa. Kita juga sini apa yang wajar-wajar aja dulu. Oh enggak. Cuma lincah aja ikannya. Ikan kecil, ikan kecil. Tarikannya doang ikan besar. Bos. Gede juga ya pak ya? Ini termasuk gede ini mas. Oke bro, landed nih satu nih. Merahnya nih, semoga gak ketiban ya. Belum kok. Iya pak. Mana? Mana yang lo? Gedean deh. Gedean deh. Gedean deh. Gedean deh. Iya. Oke, okay. Yang terbesar tadi naik 10,75 item dan terbesar itu apa merahnya itu 8,75. Ya untuk trip hari ini lumayan amis lah, walaupun nggak terlalu banyak yang mancing, nah, tapi ya, memuaskan pokoknya. Dan waktu udah mau habis, tinggal 1 detik, habis. Udah habis sekarang waktunya nih. Saya lihat sana tuh. Oke, okay, kita lanjut ke next trip selanjutnya untuk tes barang-barang lainnya.